15 hari ke belakang dia habis melaksanakan pertandingan terakhir di Liga Super Malaysia. Sampai sejauh ini proses administrasi untuk kelengkapan dan keabsahan Coach Boyan supaya bisa mendampingi tim dalam progres. Semua pemain siap, semua pemain tidak ada masalah, kecuali ada 3 pemain yang dipastikan tidak bisa mengisi lens up buat besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita melakukan official training di Stadion Gbla dan ini merupakan persiapan terakhir kita menjelang pertandingan besok melawan Bali United. Semua pemain siap, semua pemain tidak ada masalah, kecuali ada 3 pemain yang dipastikan tidak bisa mengisi lens up buat besok. Satu Kakang Rudianto yang kita tahu melaksanakan pendidikan kepolisian. Kemudian ada 2 pemain, Reki Rahayu dan Prets Butuan. Mereka melaksanakan tugas mereka untuk mengikuti turnamen Piala Panglima. Itu. Terima kasih. Untuk saya persiapan tim sudah melakukan dengan baik yang tim sisihkan latih dan besok siap meraih 3 poin. Baru bergabung dari Senin, 15 hari ke belakang dia habis melaksanakan pertandingan terakhir di Liga Super Malaysia. Semua tidak ada masalah, kondisinya bagus, tidak ada injury. Kemudian dia juga mulai beradaptasi dan terbantu karena Levi Madinda rupanya mau follow Instagram kita, kemudian mengenal beberapa pemain kita. Dia cukup cukup cepat saya pikir dalam beradaptasi karena dia mulai mengenal dengan nama pemain seperti itu, dan itu bagus, hal positif yang kita lihat. Tetapi tentunya semua pemain memiliki potensi untuk bermain, termasuk Levi Madinda. Kabar Coach Boyan hendak baik, dia sehat, dia senang bisa bergabung dengan tim. Kemudian sampai sejauh ini proses administrasi untuk kelengkapan dan keabsahan Coach Boyan supaya bisa mendampingi tim dalam progres. Kalau dari saya Coach Boyan, karena sudah mengenal sepak bola Asia, mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan cepat bersama tim. Kalau untuk yang kedua, masalah Bali United yang sering guling-guling, itu saya tidak jadikan masalah, yang penting kita fight di lapangan.